Kita telah dapat satu pendedahan yang sangat baik dan luar biasa. Saudara, anak-anak sebagai freshie, ini jarang mendapat pendedahan begini. Dia bermanfaatkan dengan sebaiknya permulaan yang sangat bermakna ini. Satu abad lalu, berbeda dengan age of disruption dibicarakan, Schumpeter sebut, dalam keadaan ekonomi yang berkecamuk, runtuh setelah Perang Dunia Kedua, selepas Perang Dunia Pertama, dia kata berlakunya satu arus pemusnahan yang besar. A gale of creative destruction. Tapi dia sebut istilah kreatif. Maknanya dalam kemusnahan dan kerusakan, kita harus meninggalkan yang bobrok, yang jelek, yang merusakkan dan bangun semula. Satu pendekatan, kaedah baru yang lebih positif. Dan ini yang berlaku sekarang. Apa bedanya age, gale of creative destruction satu abad lalu dengan apa yang dibicarakan hari ini? Age of disruption. Lebih kurang sama. Bedanya, kepantasan berlakunya perubahan itu tidak terjangkau oleh manusia biasa. Coba belajar tentang AI. Bukan Noah Ibrahim, artificial intelligence. Internet of things, big data. Ini semua ini yang menakjubkan. Saudara lebih mudah mendapat pendedahan. Bila perkara ini berkembang, elok saya nak belajar, masuk penjara. Keluar penjara. Belajar lagi. Bagi nak kuasai, baru nak sebut, masuk semula. Haram sungguh. Tapi saya positif. Itu semua saya anggap pengalaman. Apa yang saya dapat lakukan dalam penjara? Berzikir, munajat, menghafal Quran dan membaca. Membaca ribuan buku dalam ratusan tajuk. Jadi kalau nak bahas dengan profesor-profesor, silakan. Bukanlah saya bugau saja. Tak berani saya dengan profesor ni. Tetapi yang saya menunjukkan bahawa jangan kita mengeluh sengsara. Itu dalam lagu okey. Dalam puisi okey. Kalau lagu Melayu itu, beginilah nasib diriku yang malang, itu lagu. Ya. Ataupun lagu, kalau lagu soal cinta, semua sengsara derita, ditinggalkan kekasih, carilah yang lain. Tadi siapa sebut tadi? Si Welau ke sebut tentang depression? Siapa sebut tadi? Ansaran sebut. Ya. Saya tahu. Ini statistik saya. Dari 70% yang depression di kalangan pelajar UKM, 90% tu gagal cinta. Itu statistik saya, bukan kajian. Baik, maknanya saya nak sebut ini, kita kena positif. Manfaatkan waktu. Jadi tahniah kepada UKM dan ASTRO. Ya. Dia bawa wacana yang segar, naratif baru. Ini duk sibuk. Ya, ya, saya tak mau sebut contoh. Saya sensitif kawan-kawan saya. Ya, ya, hal-hal yang tidak memberikan ruang bagi orang Melayu. Panik, tak ada confidence. Habis China nak tenggelam, nak telan habis kita ni. Dengan China je, India yang sedikit pun nak telan dah kita. Ya. Yang China ditakutkan juga. Orang Melayu boykot sikit. Kekuatan ekonomi China tu terlalu kuat untuk diboykot sikit-sedikit. Ya. Jadi oleh yang demikian, bagi saya, tahniah kepada UKM, ASTRO dan rekan-rekan kerana bawa naratif yang relevan dengan hidup kita dan masa depan kita. Apa naratifnya? Universiti ini gelanggang, ruang, kesempatan yang sebaiknya bagi kita menimba ilmu. Ilmu itu boleh kita ungkapkan apa yang disebut oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, lazzatul ma'rifah, yang dikecapi supaya kita dapat nikmat. Kita timba ilmu
kerana kita kasih kepada ilmu, mencintai ilmu sebagai sesuatu yang lazat dan melazatkan, bukan kerana periksa atau kerja atau kemahiran dan keterampilan. Itu wajib datang dengan sendirinya. Tapi kita minat dan cinta ilmu pengetahuan. Tidak rasa bosan dengan menimba ilmu. Ya. Dan tetapi dalam dunia digital ini ada perbedaannya. Ada yang disebut fake news. Kenapa? Karena yang kita kuasai itu bukan ilmu. Kita yang kuasai itu semata-mata percambahan maklumat. Ada bedanya di antara maklumat dan ilmu. Malah kalau di kalangan pemikir Islam ditambah lagi. Maklumat, ilmu, hikmah. Bukan saja Islam. Penyair barat yang terkenal, T.S. Eliot, membedakan information, knowledge, wisdom. Ada tiga kategori yang berbeda. There is a difference. Internet, digital technology membolehkan kita terdedah dengan percambahan maklumat dalam pelbagai kalangan. Tetapi pendidikan universiti ini memberikan ruang kesempatan di bawah pengawasan profesor-profesor untuk kita dapat memilih, menilai, ya, di antara maklumat biasa dengan ilmu. Dan di antara dengan ilmu, bila kita menguasai ilmu, ada hikmahnya, wisdom. Apa dia wisdom? Dakwah pun bil hikmah. Dakwah itu bukan saja sekadar ilmu, bil hikmah. Udu'u ila rabbika bil hikmah. Ya. Maknanya seru dengan jalan Tuhan ini dengan rabbika bil hikmah. Bil hikmah maknanya dengan bijaksana. Menggunakan hikmah guna wisdom. Bukan tak setuju, mu kape. Tak dengar saja, mu tak wala. Padahal kita diminta dalam period digital ini mesti kreatif. Belajar di universiti, dengar atau ikuti kuliah, yours is not a question. Why? But to do and die. No. Your task is the question. That's what we term as critical and creative thinking. A university will fail in its mission if it does not encourage, provoke students to think and reflect critically. We will never succeed as a nation, particularly in digital technology and economy, if we do not encourage, push, provoke our students to critically evaluate, critically assess. In fact, a democracy will not succeed. What is a democracy? Right to vote. We have mediocre politicians giving empty promises, blatantly corrupt, asking you to vote by giving you some bribes, and you vote. You have blatantly corrupt leaders and stupid followers. Democracy fail. Democracy itu mendambakan perubahan ke arah kebaikan. Islah mastata dalam makhluk Quran. Maknanya perubahan sedaya upaya kita. Dan oleh yang demikian, ya, memerlukan suatu kesediaan di kalangan rakyat untuk menimba ilmu. Dia mesti ada keyakinan. Ya. Tetapi, dan kita tahu juga kalau dalam digital technology, maknanya memerlukan penguasaan bahasa. Saya bicara baru ini persidangan bahasa dengan peradaban Melayu. Dan soal bahasa ini menjadi kontroversi. Ya. Pada saya, perlembagaan itu dah tetapkan. Bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Mau jadi rakyat Malaysia, kuasai bahasa Melayu. Mau jadi rakyat Malaysia, mesti menguasai bahasa Melayu dengan baik. Noktah. Kalau menjadi rakyat asing, itu silakan. Tetapi, dia tidak
akan memberi manfaat kepada kita kalau kita noktah dan tak tambah penguasaan bahasa lain. Mengapa dalam hikayat Hang Tuah, legenda, ada mitos, tetapi ada satu message yang jelas dalam hikayat Hang Tuah. Mau jadi pahlawan, mau jadi panglima, mau jadi pemimpin, dan laksamana, Tuan Tuah, dia menguasai 11 bahasa. Entah iya atau tidak, saya tidak tahu. Mungkin tidak. Tetapi 11 bahasa diberitahu kepada orang Melayu, mau menjadi hero Melayu sebenarnya, dia kuasai 11 bahasa. Kita ada hero Melayu yang anti bahasa lain. Hero apa? Sebab itu saya kata kena fikir. Ini nak jadi dalam digital teknologi, kita kena kuasai bahasa Inggeris dengan baik. Kemudian akan memberi manfaat yang bertambah sekiranya menguasai bahasa-bahasa lain. Nak kata bahasa Arab, okey. Bahasa Cina sekarang bukan bahasa suku kaum Cina. Bahasa ekonomi serantau yang sangat penting. Saudara, saya sebut perkara ini sebagai prasyarat asas untuk kita bangkit menguasai teknologi maklumat. Saya bicara agak lebih terus terang. Kerana sekadar memberikan janji dan jaminan tidak berfaedah. Anak muda harus bangkit untuk menyuarakan hati nurani mereka. Muda itu bukan pada umur. Ada orang muda pikirannya lapuk. Dia bukan kategori orang muda. Tidak ada semangat untuk bawa perubahan. Tidak ada lisma untuk menolak rasuah dan kemungkaran dan kebobrokan dalam masyarakat. Anak muda menjadi hanya pak turut, buta tuli, bodoh dan walak dalam apa perkara pun yang disebut. Termasuk perkara yang tidak masuk akal dan tidak rasional dari segi Islam. Itu bukan anak muda yang mau diangkat. Anak muda itu harus gilap berdasarkan idealisme. Lebih kuat mau pertahankan keadilan. Mau membawa kebaikan, mau kesejahteraan rakyat. Bukan anak muda sekadar menguasai. Yes, we want to promote digital technology. But what is the price if you have youth who have that expertise but have no sense of what is humanity, what is justice, what is nationhood? It means nothing. It means something to you, but it's a great tragedy for the country. Miller, mantan dekan Harvard yang terkenal, menulis satu buku yang menggemparkan Harvard. Ya. Kerana ada orang lembaga Harvard, saya hanya profesor undangan Harvard University beberapa kali. Saja nak ganggu dia sikit. Dia kata dia di UNESCO sebagai salah seorang yang membantu merangka. Saya nak beritahu saya President General Conference of UNESCO. Bukan dengan maksud takabur, tetapi saya anggap dia salah seorang tokoh muda ataupun yalah, remaja yang penting bagi negara kita. Jadi saya tekankan perkara ini, saudara, kerana dalam striving for excellence, Miller dalam buku dia ingat, excellence without a soul. Saya bila mengajar, saya tak boleh masuk universiti di Malaysia dulu. Saya baru boleh masuk dalam tahun ini, satu tahun ini. Dulu saya tak boleh masuk. Sebelum itu malu, lepas itu tak boleh. Kerana sistem kerajaan begitu menekan. Jadi tak boleh masuk. Walaupun saya jadi profesor di Georgetown University, Washington DC. Tapi balik di Malaysia, tak boleh masuk. Itu dulu, bukan UKM sekarang. Baik. Tetapi saya nak sebut, ya, Miller bicara soal Harvard. Harvard University itu universiti terulung di dunia dari segi excellence. Academic excellence. Jangan kita pertikai.
termasuk digital teknologi, dia menguasai cepat, kepantasan dia berubah cepat. Dalam dunia orang berguna start email, dia menguasai semua apps yang penting. He's always one up. Tetapi kata Miller, no soul. Ada anak-anak pintar, geliga otak, tetapi anak miskin di luar kampus, dia tidak memberi kesan, concern, tidak menyentuh hati nurani mereka. Dan kata Miller, this is not education. Anak orang putih, orang kulit putih, Harvard, langsung tidak mempedulikan diskriminasi kaum dan ras yang dialami oleh orang kulit, anak kulit hitam di luar kampus. Excellence in education, but no soul. Jangan bimbang, saya bukan marah you. Saya nak ingatkan anak-anak supaya ada. Ini dari mana ni? Where are you from? Melaka. Oh, Melaka. Okay, segak, segak. Ingat, excellence mesti dengan soul. Kita belajar dalam promosi ini bagi saya penting. Semua orang ada masalah. Kita dengar tadi, memang saya terkesan. Saya pribadi terkesan. Ya. Saya bangga. Saya nak lahirkan ini anak-anak muda dah begini. Susah. Cerita susah. Semua orang ada cerita susah. Ada orang cerita susah, terkejut, selesai. Ada orang cerita susah, tetapi punya kekuatan. Ya. Cari jalan baru. Gagal. Usahakan lagi. Gagal. Usahakan lagi. Saya fikir, saya belajar daripada mereka. Kalaulah saya dengar 30 tahun dulu semangat, lagi semangat saya. Ya. Iaitu, kita belajar dari pengalaman orang. Saya ingatkan, bukan sahaja kejayaan bisnes, tetapi ada hati nurani. Tahu derita orang. Tahu susah orang. Kita bercakap hal ini kerana negara kita memang hadapi masalah. Dua minggu, tiga minggu yang lalu, Profesor Ekonomi pun ada, Profesor Ashton dari United Nations beri satu lagi kejutan. Angka kemiskinan sebenar Malaysia lebih parah dari yang dilapor oleh kerajaan terdahulu dan sehingga sekarang. Katanya yang miskin 0.4%. Saja. Cuba, dan anak-anak universiti pun angguk setuju. Nih, tanya di kampung kamu, betul ke 0.4%? Kadang kampung 400 orang, setengah aja yang miskin. Bukan setengah, daripada setengah orang. Betul? Tak betul. Saya pergi setiap kampung di Port Dickson. Lebih daripada 1-3% yang miskin. Di mana urai lagi parah, di Kapit Sarawak lagi parah tentunya. Jadi ada yang salah. Tetapi tak ramai pakar ekonomi, tak ramai mahasiswa kerana terikat dengan kerangka yang sedia ada. Bukan semua ya. Saya tahu ada yang karya-karya yang mempertikai angka ini. Tapi tidak dipedulikan oleh kerajaan. Jadi kita bicara B40 dalam pertemuan baru-baru ini. Profesor Jomo Sundaram berkata, yang kita dah sibuk B40 apa? B70 pun ramai. No. Saya sebut perkara ini, saudara. Kerana kalau kita mau berhasil dalam negara kita, ya, kita kena tunjuk empathy, concern, keprihatinan dan care. Ini bukan soal kaum. Majoriti Melayu Bumi Putera. Tapi India di estate pun miskin. China di bandar pun ada yang miskin. Jumlahnya kecil ketimbang orang-orang Melayu dan Bumi Putera. Tetapi masalahnya bukan masalah kaum. Masalah pendekatan yang harus telus, transparan dan adil. Dan ini yang patut kita asahkan. Kita mau naratif baru di kalangan anak muda. Dan saya mau UKM. UKM ini kerana ada sejarah tersendiri. UKM ini bukan universiti biasa. Dia terdiri dari semangat dan perjuangan orang-orang. Melayu terutamanya. Guru-guru Melayu. Ya. Dan anak-anak lulusan dari
aliran kebangsaan. Saya tidak, saya di aliran Inggris, Melayu College Kuala Kangsa. Tetapi saya syukur kerana saya juga terlibat. Saya masuk dalam jantung kuasa panitia pertama mewakili anak muda dalam jantung kuasa panitia penubuhan UKM. Jadi sejarah saudara itu sejarah tuntutan orang miskin. Sejarah tuntutan guru-guru desa, kampung mau dirikan universiti. Dan kita tidak boleh bangga sekiranya kita lahirkan anak-anak graduan-graduan yang pintar, cemerlang, tapi tak mempedulikan nasib rakyat, rakyat miskin. They do not present themselves as the conscience of the majority. Dia mesti jadi jurubicara dan conscience majority, menuntut keadilan, membela nasib rakyat. Dan saya harap saudara jangan lupa kategori ini. Kalaupun digital technology, apa relevansnya? Dalam digital DNA 23, saya tekankan kita tidak mahu digital economy menambah jurang kesenjangan di antara kaya miskin. No. Kita nak gunakan apps yang boleh membantu petani, nelayan, pekebun kecil, orang kecil. Dan kita lihat ramai anak-anak muda yang mempunyai inisiatif sedemikian. Ini saya nak sampaikan. Saya ucap terima kasih dan saya terharu. Dan sekali ucap terima kasih kepada UKM dan Astro dan rakan-rakan. You know, in this period of the new wave of racism and religious bigotry, dalam period di mana perbincangan perkauman sempit dan agama yang tafsiran yang kolot itu menjalar, kita perlu kekuatan. Kita perlu kekuatan dan semangat untuk membetulkan naratif. Nak menyelamatkan negara dan bangsa Malaysia ini, kita harus berani membetulkan kekeliruan yang berlaku yang disengajakan. Bahawa negara ini harus membangun dan berkembang. Dan negara ini harus tingkat dari digital teknologi. Bahawa negara ini harus adil, jaga kepentingan semua rakyat terutama di kalangan ini miskin dan merempat di kawasan pedalaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.